Kita mulai informasi pertama, Mirsa. Dua kelompok massa terlibat bentrok di Jalan Raya Depok, Jawa Barat. Bentrokan ini diduga dipicu penarikan paksa motor hingga terjadi salah paham. Bentrokan dua kelompok massa ini terjadi di Jalan Raya KSU Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Petugas gabungan yang datang langsung berupaya mengendalikan massa. Dari pemeriksaan, bentrokan diduga dipicu akibat aksi penarikan motor yang dilakukan secara paksa hingga terjadi kesalahpahaman. Usai mediasi, kedua kelompok massa bersedia menyelesaikan masalah di Mapolres Depok. Ini kayaknya masalah motor, motor yang ditarik. Dari salah satu orang itu ditarik oleh pihak mereka. Nah, inilah akhirnya salah satu ormas yang motornya ditarik itu ada konsentrasi, ya, akan buat perhitungan dan sedikit, mungkin sedikit ada kesalahpahaman. Setelah berhasil mengatasi situasi, kedua kelompok massa membubarkan diri. Dari Depok, Jawa Barat, Iwriski, iNews melaporkan.